Yang kedua kapten silakan. Ya baik, silakan tiga algojo untuk dipersiapkan. Siapakah penenang pertama, baik dari Naraka ataupun di sana DPRC. Ya, kita nantikan saja saudara-saudara sekalian. Penenang pertama nampaknya dari DPRC. Tunu. Ada ngejungkel kayaknya Tunu. Ya, kembali penembak pertama nampaknya nomor 8 di sana seorang daripada Paisa yang akan mencoba melakukan tembakan titik poti. Ya, kita nantikan saja saudara-saudara untuk sekalian akan mencoba melakukan tendangan pertama dari BPFC ini. Kita lihat saudara-saudara sekalian. Aisyah masuk saya kira. Dan selanjutnya dari Nara, silakan Ilyas, saya kira saudara-saudara sekalian akan coba melakukan titik putih 1-0 untuk sebentar lanjutan tendangan penalti ini. Masuna striker di sini sebagai balik kita saudara foto sekalian. Ya guys, kita nantikan saja tendangan titik putih ini. Pong. Ya, masuk saya kira 1-1. Terbuka untuk sementara dan selanjutnya Martin 13 saya kira di sana Ali dan mencoba melakukan tendangan penalti ini. Ya, kita lihat saudara-saudara Alip nampaknya akan mencoba melakukan tendangan penalti. Ya, Alip kali ini sudah berpengaruh sekalian. Kita saksikan. Ya, jaga segera. Selanjutnya sekalian dari Nara. Masih 1-1 dalam lanjutan, kita nantikan saudara pemirsa sekalian. Tendang kedua nomor punggung 9. Kita nantikan saja. Hujan kali ini saudara pemirsa sekalian. Ya, masuk saya kira. Selanjutnya silakan dari BPFC. Ya.
Ya, kita nantikan saudara-saudara Rafli masuk segera imbang. Ya, inilah segera saudara potong sekalian penembak terakhir nomor 6 di sana akan mencoba melakukan tendangan penalti ini. Sayuti, saya kira saudara potong sekalian, kita saksikan saja apabila ini masuk usai sudah saya kira, dan kita nantikan penentu. Sayuti, akankah bisa untuk bisa membawa keputaran selanjutnya, dan ya, masuk saya kira saudara potong sekalian, dan akhirnya saya kira silakan untuk bisa fair play ataupun bersalaman kedua tim yang memang nampaknya terpaksa BPFC harus kandas di putaran. Nah, sebelum final, saya kira saudara-saudara sekalian, yang mana